Beginilah bila pengendara nekat menerobos lampu pengatur lalu lintas. Polantas pun lalu menyetop sang pengendara. Herannya, pengendara yang hendak ditilang polisi lalu lintas malah tak terima karena merasa benar. Ketegangan antara polantas dan pengendara ini terjadi di Jalan Rijali, kawasan belakang Soya, Kota Ambon pagi tadi. Karena terus ngotot, sang pengendara lalu dikerumuni anggota polantas Polres Pulau Ambon lainnya. Sejumlah anggota polantas berusaha merebut sepeda motor milik pengendara ini. Namun sang pengendara tetap ngotot dan berdalih ia tidak bersalah. Ketegangan antara polantas dan pengendara ini sempat menarik perhatian pengendara lain dan menuai protes dari sejumlah pengendara sepeda motor lainnya. Tak berapa lama, keributan pun berakhir saat sang pengendara motor yang bersalah dibawa petugas polantas ke pos polisi. Akibat ketegangan ini membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Rijali sempat macet.